you mm -hmm. sehat saudara-saudara Sapan Rohani tanggal 8 Oktober 2022 ini Terinspirasi dari Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16 Dan diberi judul Undur untuk berdoa Namun sebelumnya marilah kita berdoa Ya Roh Kudus Berilah kepekaan di hati kami untuk menerima dan mengerti firman Tuhan melalui sapan rohani hari ini. Bimbing dan tuntun kami untuk mengetahui bahwa kekuatan kami terletak dalam doa kami kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang hidup karena kasih karunia Tuhan, bagi kita yang sibuk dianjurkan membaca buku tentang berdoa, salah satunya terlalu sibuk justru berdoa karangan Bill Hybels, terbitan Yayasan Komunikasi Binakasi, Jakarta. Mengapa? Karena jika seseorang sibuk, kemungkinan waktu untuk berdoa terabaikan. Hal ini dapat dibandingkan dengan kita yang mengabaikan simptom tubuh manusia. Jika seseorang sibuk, kecenderungan mengabaikan simptom Tubuh manusia, padahal simptom adalah sinyal bahwa ada perubahan atau keadaan khusus kondisi tubuh yang menunjukkan tanda adanya suatu penyakit. Singkatnya, simptom tubuh memberitahukan kepada kita bahwa ada gejala penyakit pada tubuh kita. Jika seseorang sibuk, lupa waktu makan, lupa waktu. Tidur dan puncaknya lupa diri, kesibukan menjadi penyebab kelelahan dan bisa juga penyebab ketidakpedulian pada diri sendiri. Dalam definisi kamus besar bahasa Indonesia, sibuk berarti banyak yang dikerjakan, giat dan rajin mengerjakan sesuatu penuh dengan kegiatan. Dari arti itu, tentu tidak ada yang melarang sibuk, tetapi kita butuh mengendalikan dan mengelola kesibukan tersebut. Kitalah yang tahu dan bertanggung jawab pada daya tahan tubuh kita, bukan orang lain. Oleh sebab itu, dianjurkan agar kita juga tidak banyak kegiatan kalau sumber daya manusianya tidak mencukupi dan memadai. Yesus adalah teladan dalam hal mengelola kesibukan. Panggilannya sebagai guru yang mengajar, serta kuasa penyembuhan yang dianugerahkan kepadanya, tidak membuat Yesus harus melayani banyak orang tanpa henti. Pagi-pagi benar dimulainya dengan berdoa, juga semalam malaman Yesus berdoa. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus berdoa sebelum memulai pelayanannya, dan... Setelah mengakhiri pelayanannya dalam satu hari, tetapi bukan hanya itu saja. Justru di tengah kesibukannya mengajar, menyembuhkan, dan melayani orang banyak, Yesus pun memilih mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Tentu, apa yang dilakukan Yesus konsisten dengan apa yang diajarkannya dan disampaikannya. Pada saat Yesus berada di titik terberat dalam hidupnya, yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah, pengajaran ini sesungguhnya strategi Yesus dalam kesibukan pelayanannya, yaitu tetap memilih undur untuk berdoa, sebab kesibukan yang dikelola yang tidak dikelola bisa membuat kita berada dalam kuksi jahat, yang cenderung membuat kita. Tidak fokus lagi pada Tuhan, tetapi pada diri sendiri dan pada aktivitas pekerjaan dan pelayanan itu sendiri. Kesibukan yang tak dikelola dengan sangat baik menjadi ancaman, kelelahan, kelemahan, dan kegagalan. Sibuk dalam bahasa Inggris adalah busy. Kata ini bisa diangkat menjadi akronim dari be under satan's yoke yang artinya berada di bawah kuk setan. Oleh sebab itu, saat kita sudah sangat sibuk bergegaslah mengundurkan diri untuk berdoa dalam beberapa waktu. Baik dalam pekerjaan maupun pelayanan, ambillah kesempatan tersebut termasuk memohon hikmat dan kekuatan pada Tuhan. Bila kita memilih mengundurkan diri untuk berdoa, lakukanlah seperti untuk Tuhan sebab bisa jadi mengundurkan diri untuk berdoa di tengah kesibukan adalah pilihan terbaik. Ingat nasihat Paulus dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, termasuk berdoa sekalipun dalam kesibukan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sibuk dalam pekerjaan? Sibuk dalam pelayanan? Raih waktu dan ambil kesempatan sebentar untuk berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami diingatkan agar kami tidak terjebak dengan padatnya rutinitas hidup kami, baik pekerjaan maupun pelayanan. Tuntun kami untuk selalu mengambil kesempatan dan memilih, mengundurkan diri untuk berdoa di tengah-tengah kesibukan kami. Ya Roh Kudus, dalam kelembutanmu, ingatkan kami untuk tetap mengambil waktu berdoa dalam kesibukan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.